Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, adik-adik kita dapat meneruskan kehidupan kita untuk menjadi anak yang baik, pelajar yang cemerlang, dan lebih penting lagi kita menjadi sahabat kita kepada rakan-rakan kita yang sama-sama baik, adik-adik. Adik-adik, tidakkah adik-adik tahu di dalam hidup kita sehari ini, adik-adik, apa yang kita ada, adik-adik, di atas bahu kita ni? Di atas bahu kita ni ada tugas dan peranan. Kita ada tugas, kita ada peranan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, adik-adik. Sebagai seorang Islam, kita ada tanggungjawab kita. Kita ada peranan kita, adik-adik. Sebagai seorang anak, kita ada tanggungjawab kita, kita ada peranan kita. Sebagai kawan-kawan, rakan-rakan di sekolah, kita ada tugas dan tanggungjawab. Tapi adik-adik, setakat mana kita berjaya menjalankan ataupun melaksanakan tanggungjawab ini? Kalau kita tengok adik-adik, ya? Baik adik-adik, sebenarnya Allah Ta'ala berikan kepada kita potensi dan juga tenaga. Potensi dan tenaga untuk apa? Untuk nak melaksanakan tanggungjawab ini. Sebagai hamba Allah, kita mesti melaksanakan tanggungjawab ini, adik-adik. Sebab itulah kita kena jalankan. Kerana apa adik-adik? Kerana kita dihajatkan untuk berjalan begitu. Kita dihajatkan untuk nak memenuhi keperluan-keperluan tertentu. Di dalam keluarga, kita ada tugas dan peranan yang perlu kita jalankan untuk memenuhi keperluan keluarga, memenuhi keperluan ibu bapa, memenuhi keperluan ahli-ahli keluarga, adik dan sebagainya. Di rumah kita, di sekolah, kita ada keperluan untuk dipenuhi, iaitu keperluan oleh guru-guru kita, keperluan oleh kurikulum akademik yang kita buat itu, yang kita belajar itu. Kita perlu percaya adik-adik. Di dalam masyarakat, kita perlu memenuhi keperluan kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita mengharapkan kita untuk nak membimbing dia, menuju ajar dia. Ini dia adik-adik. Kita ada tanggungjawab kita, kita ada keperluan kita. Sebab itulah adik-adik, apa yang patut kita buat adik-adik adalah untuk menjadi seorang yang keupayaan ataupun bertanggungjawab adik-adik. Yang pertama sekali adik-adik, kita mesti mampu untuk tetapkan satu matlamat. Matlamat apa adik-adik? Ya. Pastikan matlamat kita sebagai seorang anak, matlamat kita sebagai ahli keluarga, abang ke adik ke, matlamat kita sebagai seorang rakan, matlamat kita sebagai ahli masyarakat sekolah, contohnya. Okey? Ha, wujudkan satu matlamat yang pertama. Yang kedua, selepas kita ada matlamat adik-adik, kita mesti seimbangkan matlamat-matlamat ini. Jangan pula kita hanya menjadi anak yang bagus tetapi pelajar yang tidak bagus, pelajar yang bagus tetapi anak yang kurang bagus, dan rakan kepada kawan-kawan yang tidak bagus. Ha, ini tidak adil, ini tidak patut dan ini tidak bagus. Kerana kita tidak seimbang. Seorang pelajar yang bertanggungjawab, dia mesti cuba sedaya upaya untuk melaksanakan tanggungjawab dia sebagai anak yang baik, sebagai kawan yang baik, sebagai pelajar yang baik, dan juga sebagai ahli masyarakat yang baik. Yang itu kita nak adik-adik. Ha? Yang ketiga adik-adik, kita juga mesti ada keupayaan untuk merancang dan mengurus. Orang yang bertanggungjawab mesti ada keupayaan untuk merancang dan mengurus. Sebagai seorang pelajar, kita mesti tahu nak merancang dan mengurus. Sebagai seorang anak, kita mesti tahu merancang apa yang mak bapak kita nak dengan apa yang kita boleh uruskan. Sebagai seorang kawan, kita mesti tahu apa yang kawan nak, apa yang kita nak daripada kawan, apa yang boleh kita berikan kepada kawan. Bolehkah kita bagi seluruh masa kepada kawan, bermain-main dengan kawan-kawan, rakan-rakan? Tak boleh. Sebab kita juga mesti menjalankan tugas sebagai seorang anak. Sebagai seorang hamba Allah, kita juga mesti gunakan masa untuk sembahyang. Kita mesti menggunakan masa untuk belajar. Inilah adik-adik, kita mesti pandai merancang. Dan akhir sekali adik-adik, kita juga mesti pandai untuk nak menilai apakah risiko-risiko yang ada sekiranya kita gagal. Sekiranya aku tak buat perkara untuk menjadi seorang hamba Allah yang baik, apa risikonya? Mendapat dosa. Dosa yang terhimpun banyak kalau meninggal dunia akan membawa kepada balasan yang tidak baik. Sebagai seorang anak, apa dia tugas dan peranan kita? Ada banyak risiko kalau kita tak dengar cakap mak dengan bapak kita, apa akan kita jadi? Itu risiko yang kita akan tahu. Kalau belajar, kalau kita tak belajar dengan bagus, apa risiko yang kita akan dapat sekiranya kita tidak melaksanakan tugas? Ini yang kena tahu adik-adik, ya? Dan akhir sekali, kalau sempat lagi adik-adik, kita juga mesti mampu dan berani untuk bertanggungjawab di atas diri kita dan ahli kumpulan kita. Belajarlah, ya? Bahawa orang yang bertanggungjawab adalah orang yang dapat melaksanakan tugas melalui perancangan yang baik, pengurusan masa yang baik, dan apa saja yang dijalan, dia mesti bertanggungjawab ke atas diri dia dan juga dengan kawan-kawan dia. Nah, itulah orang yang paling baik sekali. Sila jadi seorang yang bertanggungjawab.